Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta Al-Quran semuanya, kembali kita sambung tadarus Al-Quran dimulai dari surat Ali Imran ayat yang ke-10. Bagi sahabat Al-Quran yang belum melihat kumpulan tadarus sebelumnya, bisa dicek pada link yang ada di atas video ini. Ketika tadarus nanti, kalau nampak tulisan yang berwarna merah, maka itu adalah tanda dengung yang harus kita dengungkan dua harokat atau dua ketukan. Kalau nampak tulisan yang berwarna kuning, maka itu adalah tanda panjang dengan durasi 4 atau 5 harokat, 4 atau 5 ketukan. Sekarang mari kita mulai dengan membaca ta'awuz dan basmalah pakai irama nahawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum. Ulang lagi dari lan, melihat kepada makna. Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Kada bi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu bi dhunubihim wallahu syadidul iqab. Qul lilladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi salmihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'ataini iltaqata. Jadi ketika berhenti tanya tetap panjang dua harokat karena matnya berada di huruf akhir. Nah, jadi enggak boleh dibaca taqat, enggak boleh kayak gitu. Jadi tetap dipanjangkan. Taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum. Ulang lagi dari waw. Wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha'. Inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar. Jadi di sini ada waw yang polos dan juga ada ya yang tidak berharokat. Nah, jadi enggak usah dibaca. Dia punya fungsi dalam bahasa Arab tapi dalam bacaan tidak dibaca. Nah, jadi u-nya pendek. Li ulil absar.
Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banin. Ulang lagi dari waw. Wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamah. Ulang lagi dari waw. Wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harf. Jadi cara berhentinya, huruf ta kita sukunkan, berikan juga bunyi anginnya ketika kita sukunkan. Jadi enggak boleh dibaca wal har. Nah, jadi ta-nya hilang, enggak boleh. Nah, jadi tetap ada bunyi angin dari huruf ta ini. Wal harf, wal harf. Oke, kita lanjutkan. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dhalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannat. Ulang lagi dari jannatun, melihat kepada makna jannatun tajri min taht tihal anharu khalidina fiha. Ulang lagi dari khalidina fiha. Khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanum minallah wallahu basirum bil ibad. Sadaqallahul azim. Jadi itulah tadarus kita pada video kali ini. Moga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.